Puluhan petugas berupaya menghentikan sejumlah pengendara roda 2 yang berusaha kabur dari razia yang digelar oleh pihak kepolisian. Polisi menggelar razia di lokasi yang kerap kali dijadikan arena balapan liar, seperti di Jalan Raya Taman Mini Jakarta Timur. Petugas bahkan menemukan sejumlah remaja yang kedapatan membawa minuman keras dan berkendara dalam kondisi mabuk. Razia ini digelar untuk menciptakan ketertiban umum dan mencegah peredaran narkoba, serta mengurangi angka kriminalitas di kalangan remaja. Buka joknya lagi bang, buka joknya lagi bang. Pegang. Minuman untuk siapa itu? Eh, ada. Ah, ini dulu. Bisa. Iya.